Hey teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masih di Denmark dan hari ini aku ada di tempat tinggalnya Queen atau Ratu yang ada di Denmark, Ratu Margaret. Dan tempat ini namanya adalah Amalienborg. Dan yang ada di patung ini adalah King Frederick. Dia adalah raja nomor 5 di 250 tahun yang lalu. Jadi raja di sini selalu menggunakan nama yang sama, yaitu Frederick. Dan dia ini yang nomor 5. Dalam sejarah, tempat ini dibangun mulai 1750 dan dibuka mulai 1760, dan sekarang berarti sudah sekitar 261 tahun yang lalu. Tapi bangunan masih rapi, bagus, dan sangat terawat, teman-teman. Sekarang kita menuju ke gereja, itu juga disebut Gereja Frederick, dikenal sebagai Gereja Marmer. Semoga aja buka ya teman-teman, biar kita bisa lihat dalamnya. Gereja ini juga dibuka sudah lama sekali, dari tahun 1894. Dan kita di sini teman-teman, kalian lihat sendiri kan, bangunannya masih sangat bagus dan ya mewah, benar-benar mewah ini sih. Ya kurang lebih seperti itulah dalamnya teman-teman. Sekarang kita menuju ke Nyhavn, yang dari kemarin namanya aku sebut-sebut. Dia adalah bangunan warna-warni. Di situ kita juga bisa naik perahu kecil, bisa mengelilingi kota Copenhagen ini. Yuk, jangan di skip videonya. We'll be right back.
Sebenarnya tempatnya nggak terlalu jauh, teman-teman, tapi karena aku itu kalau jalan pelan-pelan beda ya sama orang sini, makanya kelihatannya sedikit jauh, tapi nggak apa-apa. Biar kalian juga bisa lihat di area-area apa ya, gang-gang kecil ini, tapi tetap masih sangat ya bersih. Nah, kita sudah sampai nih, teman-teman. Namanya Nihaun. Sini juga tempat buat wisatawan ya, kalian bisa lihat sendiri restoran penuh, dan itu di sebelah ada kapal-kapal kecil yang sebagian juga kapal pribadi milik orang-orang pribadi, tapi ada juga yang kapal untuk umum biar kalian bisa keliling di Copenhagen, jadi lewat jalur laut. Ini adalah jalur kapal kalau kalian mau mengelilingi Copenhagen di area kotanya. Dan sekian teman-teman, makasih ya. See you di next video aku. Terima kasih sudah nonton.